Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Japuk. Malam ini saya mau ajak kalian lihat-lihat keindahan Kota Makau. Kebetulan malam ini saya kerja, pulangnya agak malam. Terus kalian lewat sini untuk melihat-lihat keramaian di hari raya Imlek atau tahun baru Cina. Untuk tahun ini mereka memperingati jatuh tahun macan. Inilah keindahan lampu-lampu hias yang ada di Kota Makau untuk saat ini. Semua tempat semua dihias dengan lampu-lampu lampion khas kebudayaan Cina. Inilah suasana malam ini yang ada di Kota Makau. Ini tempat ini sebenarnya di video saya yang waktu mau ke gereja tua juga saya lewat di jalan ini. Waktu itu belum ada lampu-lampu hias seperti ini. Jadi lampu ini pasang waktu mendekati hari raya Imlek. Inilah keramaian-keramaian dan antusiasme warga lokal serta pekerja migran juga banyak yang ada lihat keramaian di sini. Walaupun sekarang ini di Makau juga masih dalam keadaan pandemi, tapi warga lokal tetap antusias untuk memperingati hari raya Imlek tahun ini. Inilah suasana kemeriahan malam ini. Walaupun hari ini cuacanya agak gerimis dan suhu hari ini dingin, kira-kira 12 derajat Celcius, tetapi masih semuanya antusias melihat-lihat keindahan lampu-lampu hias yang ada di tempat ini, namanya Senado Square. Ada juga yang bilang tempat ini San Malo.
mereka bersukaria merayakan hari raya Imlek, Lebaran Cina atau Tahun Baru Cina. Sampai di sini dulu video dari saya. Lain waktu kita bisa jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rantau Makau Sinar.